kan ya. Mm-hmm. Mm-hmm. Kalau tadi kita dah beri penekanan mengenai keselamatan daripada segi penggunaan elektrik, sekarang daripada keselamatan aspek penggunaan jalan raya. Okey, jadi sekarang di studio kita ada DSP Dr. Bakri Zainal Abidin yang akan berkongsi dengan kita mengenai Ops Selamat 11. Assalamualaikum DSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, doktor, okay. Baik. Jadi, Ops Selamat untuk kali ini. Ada perkembangan yang memberangsangkan? Terima kasih. Selamat pagi Malaysia. Sama-sama. Kita bersama dengan PDRM yang tak jemu-jemu. Betul. Tak jemu-jemu mendidik dan terus memberikan impak besar kepada masyarakat untuk menuju negara maju sebenarnya kan. So, bila nak menuju negara maju, SD-nya mesti di tahap yang paling rendah. Betul. Terima kasih. Selamat pagi Malaysia. Sama-sama kita. Okey, bagi tahun ni kita melancarkan siri yang ke-11. Dan di sini yang siri yang ke-11 yang Ops sikap dulu 25 siri. Ini siri ke-11. So, saya dalam kajian saya dan analisis yang telah dibuat, saya nampak satu impak yang positif. Telah menunjukkan downtrend, kadar penurunan yang agak baik daripada 5 hari pertama. Ops Selamat dilancarkan. Okay. So, kalau kita sebenarnya begitu mengambil berat dan prihatin dengan kadar kemalangan maut melibatkan penunggang motosikal. Okay. So, alhamdulillah masuk hari yang kelima ni sebenarnya kita telah berjaya reducekan 13 kadar kemalangan maut melibatkan penunggang motosikal. Itu satu angka yang cukup besar sebenarnya. Okey, alright. Okay. Walaupun kadar meningkat 9%, kadar kemalangan meningkat 9%, tapi kadar kematian dan kemalangan menurun. Ini satu kejayaan besar kepada kita lah dalam pakej pertama. Baik. Bagi jenis kemalangan yang meningkat, apa yang meningkat tu? Dia kemalangan kecil sebenarnya. Okay. Kemalangan kecil. Dia meningkat 9%, 688 kes. So, saya memang menjangkakan begini kerana pertambahan aliran kenderaan. Yeah. Okay. Yang pagi ni pun kita tengok dari LLM kadarnya meningkat. Yeah. Dan saya nak nasihatkan pengguna jalan raya yang nak balik ke utara tekannya, bila dia sampai ke 5,000 tu, dia ada bottleneck dekat situ. Itu yang menyebabkan kesesakan. Yeah. Dan ada pengguna yang tegar ni. Pengguna yang tegar ni, dia akan ambil kesempatan masuk ke lorong kecemasan. Ini menambahkan tekanan kepada pengguna jalan raya. So, semua orang nak balik kampung sebenarnya. Semua orang nak cepat. Semua orang nak enjoy. So, kena kawal diri, kawal perasaan dan memandulah secara berhemah. Betul. Itu nasihat saya sebenarnya. Agaknya leka daripada 3 lorong jadi 2 lorong. Barangkali. Di situ kan. Okay. Nak balik kampung cepat sangat. Jadi, Ops Selamat dah masuki siri ke-11. Macam mana DSP lihat kesedaran masyarakat dalam memastikan kelancaran dan keselamatan penggunaan jalan raya? Daripada maklum balas kita yang kita sebenarnya dalam Ops Selamat 11 ni kita telah melancarkan satu konsep yang dipanggil subtech. Okay. Subtech ni dengan kekuatan hampir 400 orang bagi setiap subtech, dia akan bantu menjalankan 6 peranan sebenarnya. Dia akan buat rondaan, ambil tindakan penguatkuasaan, pemantauan, op lancar dan juga initiative stop and talk. So pada hari ini masuk fasa yang kedua. So, mulai hari ini kita lebih menumpukan kepada aktiviti memberi bantuan melancarkan alian kenderaan. Okay. Kenapa? Bersemalam pada waktu puncak 22 dan 23 ni, so banyak kenderaan yang hampir berjumlah 1.6 juta dah mula keluar daripada lebuh raya, keluar ke tol-tol, masuk ke jalan persekutuan, jalan bandaran, jalan negeri. Ini akan berlaku kesesakan yang luar biasa di jalan ni. So, melalui hari ini, mulai hari ini, so subtek-subtek yang kita dah tempatkan di 4 zon ni akan membantu melancarkan aliran kenderaan ni. Okay. Dengan harapan masyarakat atau pengguna jalan raya akan selamat sampai ke destinasi dan rumah masing-masing. Ini kita punya core business kita. Baik. Kalau kita tengok sekarang ni, jalan-jalan persekutuan pun banyak yang dah elok. Banyak. Jadi ada juga yang beralih daripada menggunakan lebuh raya, orang kata ikut jalan dalam lah nak balik kampung ni. Ada nasihat pesanan tertentu untuk pengguna-pengguna yang lalu ikut jalan dalam ni? Itu sebenarnya bagus sebenarnya. Bagi saya. Sebab apa? Dia ada jalan alternatif sebenarnya. Dia tidak menumpu kepada jalan utama. Sebab sebenarnya lebuh raya ialah jalan alternatif kan. Sekarang dah terbalik. Yang jalan dalam jadi jalan alternatif. Jalan dalam jadi jalan alternatif. Tapi baguslah kalau pengguna dengan segala macam kemudahan yang ada, sebenarnya kita boleh mendapat banyak info terbalik kepada laluan. Itu yang kalau saya nak kongsikan bahawa pemanduan berhemah ni melibatkan konsep love. Ni bagaimana? Love ialah look forward, melihat ke hadapan, observation, visualize dan juga escape. Escape ni lah. escape route. Maknanya bila dia dah dapat info dan dah merasakan suatu kesesakan yang luar biasa, dia lari keluar. Dan supaya dengan harapan tak menambah lagi sesak di atas laluan yang itu. Jadi dalam masa begini sekarang ni, kita punya subtech akan membantu
memberi kelancaran lalu lintas di semua poin-poin kritikal, terutamanya exit keluar tol. Saya ambil contoh di katakan di Pago yang begitu dekat hampirnya dengan Plaza Tol. So di sini subtek ini dia akan berfungsi, dia akan clearkan aliran tu dengan mengawal sepenuhnya supaya orang ramai dapat keluar, bypass keluar cepat masuk ke dalam sekutuan. Alright. Dan saya difahamkan tahun ini juga pihak PRM ada memperkenalkan satu kamera iCops. Bagaimana apa ni keberkesanan iCops dalam iCops selamat? Kita untuk pakej yang Ops Selamat sebelah kita telah dipanggil utilisekan sepenuhnya dua gadget baru ni, iaitu iCops dan MCOP. Tapi satu kejayaan yang besar semalam ni, kemarin dulu di Sungai Petani di bawah Subtech Selatan, dia telah mengesan satu kenderaan yang punya hampir 61 saman tertunggak. Maksudnya itu maknanya saya pun sebenarnya terkedu, terkedu bila satu kenderaan dikesan sampai hampir 61 saman. Bila kita menggunakan gadget ni sebenarnya dia akan menafis kesalahan kenderaan yang mempunyai saman-saman yang tertentu. Katakan dalam musim perayaan ni kita tak akan tembak semuanya, kita akan setkan mungkin kenderaan, kita akan mengesan kenderaan yang ada 10 saman ke atas, 20 saman ke atas. Sebab tu kita berjaya mengesan kenderaan wanita berkenaan dengan 61 saman. Satu jumlah yang amat besar sebenarnya. Artinya dia langsung tidak peka dan dia sebenarnya peka tu kan. Aduh hai. Jadi katalah kantoi dengan iCops ni, kamera iCops ni, apa tindakan yang dikenakan? Kita mengarahkan supaya pembayaran dibuat serta-merta. Okey. Itu yang kita gunakan kaedah ni. Sebab iCops ni dia boleh mengesan 6 kesalahan serentak di atas ni. Maknanya kalau kita gunakan kaedah biasa, hanya satu kesalahan yang kita dapat kesan. Tapi dengan iCops ni, is 6 kesalahan yang kita dapat kesan dalam satu masa. Ini bukan gadget-gadget yang baru lah. Dan begitu juga di sepanjang lebuh raya, kita telah tempatkan alat ni dan akan berada dalam mobile kereta kita. Akan bergerak dan merakam kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pengguna-pengguna yang tegar ni. Saya suka begini sebab apa, kita sebenarnya dah terlalu, sebab itu pendekatan kita masih total enforcement dan advokasi. Advokasi ini kita telah buat di sebelum pelajaran Ops Selamat. Dua minggu sebelum pelajaran Ops kita telah buat advokasi di mana pegawai-pegawai kita telah turun ke daerah-daerah memberikan ceramah dan sebagainya, ceramah kesedaran dan sebagainya. So, ini dah peringkat total enforcement. Sebab apa, saya secara peribadi melihat bahawa dengan adanya pendekatan total enforcement, dia akan memberikan impak di hati dan sanubari orang yang kena saman. Busuk kalbu. Kecuali yang degil, dia memang tak ada apa-apa kan. Betul. Tapi pada dasarnya, kalau seorang itu dikenakan tindakan, dia akan lebih beringat sebenarnya. Sebab itu, kalau kita bawa anak-anak kita yang dah dididik supaya tidak melanggar peraturan, anak ni akan menegur ibu ayah, jangan langgar peraturan. Itu sebenarnya bagus sebenarnya kan. Betul-betul. Jadi kempen-kempen yang kita buat. Kita pun jangkakan hari ini dengan esok akan berlaku lagi peningkatan. Ada sebarang pendekatan yang mungkin pihak PDRM sendiri akan laksanakan untuk mengawal, melancarkan dalam masa yang sama, kita nak pastikan seminimum mungkinlah kemalangan yang berlaku. So dalam masa ni saya dah cakap tadi, kita melancar op lancar. Op lancar ni kita buat untuk menyuraikan kenderaan dan juga membantu melancarkan kenderaan. So dalam masa op lancar ni kita tidak menguatkan, tidak mendirikan sekatan jalan raya secara statik. Tetapi kalau masih ada pengguna-pengguna jalan raya yang tegar ni masih melanggar peraturan, kita akan ambil tindakan. Dalam keadaan biasa kita tidak mendirikan sekatan jalan raya secara statik. Ini kita punya pendekatan lah. So dalam dua hari ini, dua hari sebelum hari raya, dua hari selepas hari raya, tumpuan kita memberi keselesaan kepada pengguna jalan raya yang akan balik bercuti, balik beraya ni ialah membantu melancarkan aliran. Ini kita punya core business kita. InsyaAllah saya penuh yakin dengan hampir kekuatan 1,600 pegawai dan anggota yang berada di 4 subtek ni, ianya boleh membantu menyuraikan kenderaan. Dan sebab apa di subtek ni kita telah tempatkan pegawai yang berpangkat superintendent. Pangkat besar ni sebenarnya. Pangkat besar sebenarnya. Kalau di peringkat, kalau kita andaikan, dia bertaraf macam bertaraf ketua pergi daerah sebenarnya kan. Bertaraf superintendent, jaga subtek tu, you rancang, you monitor, you plan apa tindakan yang patut dia buat. Bagi membantu pengguna jalan raya yang akan balik ke kampung pada musim raya. Pada pandangan tuanlah, pandangan doktor sendiri, sebenarnya masalah jalan raya ni, kemalangan dan sebagainya, puncanya daripada apa sebenarnya?
dapatan kita, dapatan yang 210 tahun PDRM, yang statistik kita buat, kita kaji, kita analisis, 80% ialah sikap. Sikap kita sendiri. So, kalau ubah sikap, insyaAllah banyak boleh membantu sebenarnya kan. Sebab itu saya kata, dah, saya selalu nasihatkan pengguna jalan raya, sabar kan. Kena istiqamah sebenarnya. Sebab itu nak keluar rumah tu dah kena istiqamah sebenarnya dengan doa, minta Allah jaga keselamatan kita, beri rahmat kita. Amin. So, keluar dan kadang huru-hara dan sebagainya, itu akan menambahkan stres sepanjang jalan. Di peringkat awal tu bismillahirrahmanirrahim Allah tu dah kena kawal diri. Kawal emosi penting kan. Sebab kalau kita gagal mengawal emosi kita, kita bukan hanya menyusahkan kita dan keluarga yang duduk dalam kereta tu, kita menyusahkan pengguna jalan raya yang lain. Cepat melenting, dia mulalah start aktiviti-aktiviti yang dia rasa akan menimbulkan kemarahan orang lain. Okay. Dalam situasi, contohnya situasi krisis, kemalangan lah, cerita. Di tengah-tengah jalan raya ataupun lebuh raya, kereta banyak ni, tiba-tiba berlanggar dengan sebuah kereta dekat tengah-tengah lebuh raya ni. Dalam keadaan macam tu, sebenarnya yang sepatutnya dibuat apa? Tengok lah. Yang pertama tengok. Itu yang punca sesak tu. Jadi saya tak boleh salahkan pengguna jalan raya Malaysia. Kita memang prihatin sebenarnya. Accident di sebelah lorong kiri, yang kanannya jam. Berkilometer, 7-8 kilometer. Sebab sikap prihatin. Okay. So dalam keadaan begini, saya nak sihatkan semua pengguna jalan raya. Kalau kemalangan kecil tu, kita alihkan kenderaan. Alihkan kenderaan kita. Kita ada gadget kita. Kita rakam tu, kita cuma nak tengok impak accident tu, kita rakam, alihkan ke tepi sebab ia tidak menyebabkan implikasi besar. Kecuali kemalangan maut. Kemalangan maut kita jangan alihkan sebab dia ada sesetan forensik akan dijalankan di tempat kejadian. Okay. Walaupun ada tow truck datang tarik pun tak boleh juga. Kita tak akan benarkan sebab nak melihat impak kemalangan tu. Siapa yang bersalah, kecuaian siapa dan sebagainya. Sebab ini melibatkan nyawa. Dalam keadaan kemalangan kecil ni, kita pindahkan. So, PDRM melalui inisiatif yang kita buat, ini yang dia mahu Ketua Polis Negara telah melancarkan satu perisian baru yang dipanggil VCP. Volunteer Smartphone Petrol. So maknanya sekarang ni masyarakat dah boleh download aplikasi ni daripada Play Store dan Google Store. Maknanya sekarang ni dia boleh merakam tindakan ataupun menghantar maklumat ataupun berkongsi apa saja dengan PDRM secara online dan smartphone. So gunakan kesempatan ni. Baik. Dan akhir sekali tuan. Mungkin ya, daripada pihak PDRM sendiri, daripada jabatan tuan sendiri ya. Ucapan raya lah. Ucapan raya lah. Ramai yang bertugas ni kan, ramai yang tak dapat balik kampung. Jadi kalau saya ucap raya, saya sebab dia. Sebab dia tak balik kampung macam sahabat saya, Tuan Mazli dah 9 tahun tak balik. Tapi sebenarnya, raya atau tidak sebenarnya tidak membawa kepada apa? Kepada impak besar pada diri sendiri. Sebab kita telah ditanamkan, diasahkan di minda dan dipahatkan di hati bagi servis kepada masyarakat. Sebab tu kita kata, kita punya tagline kita tu kan, bersedia berkhidmat kan. Maknanya insyaAllah kita mengharapkan semua petugas-petugas khasnya JSPT, Jabatan Trafik, dan juga semua warga PDRM yang bertungkus humus round the clock sekarang ni. Dengan sebab kita pakej kita ialah pakej rumah selamat dan selamat sampai ke destinasi. Maknanya selain daripada trafik yang bertugas di jalan raya, kita ada elemen URB, elemen JPJKK, elemen JPJKK yang akan memantau rumah yang ditinggalkan. So dia akan around the clock melawat rumah dan sebagainya. So ini pakej kita. So buat tuan-tuan dan semua pegawai-pegawai dan anggota yang bertungkus lumus, memberikan keselesaan kepada semua warga Malaysia dan menjamin keamanan Malaysia, selamat hari raya daripada kami. Semoga Allah merahmati usaha tuan-tuan dan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Terima kasih banyak banyak Tuan Bakri. Terima kasih kepada kami semua, kepada semua anggota PDRM yang bertugas ya. Kita tahu setiap tahun bukan saja raya Aidilfitri ni, raya Haji, tahun baru Cina, tahun baru Christmas, Deepavali, itu belum lagi sambutan merdeka dengan macam-macam lagi program. Kita raya dia, raya tetap raya, tapi mereka bertugas. Terima kasih banyaklah kepada semua. Terima kasih juga Selamat Pagi Malaysia. Sama-sama yang memberikan ruang kepada kita untuk berkongsi dan tidak jemu-jemu untuk menasihatkan masyarakat Malaysia berhemah di jalan raya. Sama-sama kita insyaAllah. Dengar tu. Baik. Jadi kita dah bersedia dari sudut pengangkutan kita, rumah kita dah jaga semua. Jadi kita tiba masa nak raya pula ni. Nak raya pula. Tapi raya pula perlu jugalah diisi dengan apa ni kata pengisian rohani. Yang bukan penting kita je sambut dalam kesederhanaan. Ya. Jadi apa yang boleh kita isi dalam hati kita selepas ini.